Mas kasih 5.000 aku kembali sesuai. Kenapa? Kita pergi dulu. Kita mau ke salah satu rumah sakit swasta di Balikpapan. Aku diundang untuk presentasi tentang doula dan aku akan selipin tentang gentle birth. Rumah sakit mana nanti aku info ya. Nah, sambil aku di perjalanan ini, gimana kalau kita ngeliat hektiknya aku tadi? Aduh, rambes gini, kita mau berbagi. Salah satu rumah sakit swasta di Balikpapan, kita mau berbagi tentang doula dan gentle birth. Ikutin terus ya, jangan lupa subscribe. Kita akan lihat banyak keajaiban. Tangan water dengan pH 9,5. Always iklan. Eksekusinya di rumah sakit, setelah itu baru ada kita. Pakai ini loh, dibacain Al-Qolam itu loh, Al-Qolam. Jadi benar-benar harapan dia. Tapi yang tadi lu dahin ada lah. Loh, iya ada. Jadi gue. Aku gantiin bidan yang di baby spa dulu. Apa kabar? Alhamdulillah. Insya Allah kalau jodoh sering ketemu. Amin. Alhamdulillah udah selesai tadi presentasi sama tim manajemennya Rumah Sakit Permata Hati. Hasilnya insya Allah kabar baik buat teman-teman semua. Buat teman-teman Balikpapan, insya Allah ini perubahan besar buat Balikpapan. Keren banget Permata Hati. Ya tentunya masih berproses, tapi saya yakin kedepannya akan jauh lebih keren lah.
tunggu aja kejutannya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan temukan begitu banyak keajaiban. Dadah!